Oh, aku kat sini, geng. Aku kat sini, aku dengar. Tukar-tukar baju. Apa yang masuk dalam tu? Ya. Dia keluar. Mari, Pak. Maju, Pak. Woi. Maju, Pak. Doh. Aku buat leceh lah. Jangan cerai kita lah, abang. Kita nak bantai dia ke macam mana? Nak sunatkan dia ke macam mana, bang? Takkan nak sunat kot. Servis lah lagi. Baby cinta kot. Itulah, dia tak ingat baby sayang. Jauh sikit daripada kereta sebelah, pak. Ya, pak. Geli lah, pak. Dia panggil Brian tu baby cinta. Ya ampun. Tak perang pangan ni. Ya ampun. Gak bisa gini, pak. Dia pakai jemaah juga, kan? Oh, Mia! Laju sikit, pak. Oh, Ryan dah jumpa Mia, ya, pak? Waduh, tak berang ni. Terima kasih, guys. Stay kat saya. Salam buat spoiler. Kamu puas spoiler kontak, kan? Kamu puas? Kalau enggak, sini aku posting. Ya, betul. Sekejap. Ada follower. Alamak, crash pula si orang tua tu. Siapa? Siapa? Uncle dia jubur. Aduh. Sekarang dia di depan rumah. Enggak apa-apa, kita tunggu aja di sini sebentar ya. Baby cinta keluar aja. Terima kasih ya yang diselamatkan tu. Laki saya bukan. Jangan saya tutup. Jangan masuk rumah dia. Diam. Baby cinta. Fokus. Ya ampun. Knock the door lah. Itulah tu. Beritahu dia. Aduh, nak masuk rumah pun tak tahu macam mana dah. Sekejap. Sasha tengah ajar. Tengah ajar. Iya. Habisin dia hari ni. Tasha pun kena masuk dalam lah. Jiran depan rumah tu call. Nampak awak duduk berhadapan dengan... Dia masuk. Bentar, momento. Bagi momento dulu. Okay. Bentar, jangan terus tabak aja. Bagi mereka berni aja dulu kan. Kita bagi masa kan dulu. Bagi tergantung gitu kan perasaannya. Mujibur udah masuk ya? Udah. Ya, ayo kita pergi. Depan rumah aja kan. Mari kita. Mari. Aku sudah keluar. Tengok bosan keluar. Mari pak. Terus. Pergi aja pak. Terus. Cepat. Rumah ini ya pak. Ya rumah ini. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, saya tak buat apa. Kenapa yang sudah terjadi ni? Kenapa
bulan puasa. Sumpah, tak apa-apa. Tasha. Tasha, sini depan. Laki pun masa depan. Tak buat apa lagi. Tasha, masa depan. Tak ada. Tasha, tak apa-apa. Tasha, pergi masuk. Lompat-lompat, Tasha. Tak. Dia kata... Ustaz, basah. Ustaz kata dulu. Bentar, bagi saya cakap sebentar ya, Pak. Okey, bapak yang bawa dengan gadis ni datang kemari. Kamu duduk di sini berdua di sini. Berdiri sini. Kenapa kena stroke ni? Yang perempuan ni kena stroke. Kamu di sana. Duduk di sebelah. Tak boleh lari. Tak boleh bawa bincang. Dia punya goblok ni boleh berbincang. Jangan lari. Lari kami ni ya, tembak ubat berlari ya. Lari tembak Saya tak apa. Bang, sumpah saya demi Allah tak apa. Ya, udah berdua-duaan lagi enggak buat apa-apa ini. Dia minta teman aja. Buat kata. Kan udah tu. Dia cakap apa? Minta teman dia cakap apa? Dia kata nak tukar baju, dia tak tahu apa. Kau perempuan buam, ajak teman buka baju kamu ikut. Kamu ikut? Dia minta ajak teman je. Ya, kamu tahu perkara itu kan tak bisa tabrak begitu kan? Ustaz. Tak bisa ini kan? Kamu tahu kan berdua-duaan itu hukumnya apa? Tapi ada bukti, saya tak buat apa-apa lagi. Tak ada. Sekarang ini kamu ditangkap berdua-dua. Kami daripada Jaiz ini telah pun menangkap kamu. Kita pun ada saksi kan tadi, teman-temanku. Ya, semua ada saksi kan yang kita nampak. Dia dengan perempuan tadi berdua, betul kan? Tapi sebab kamu boleh cek CCTV. Kenapa kau buat macam ni? Tak ada CCTV. Tidak usah kita ngobrol banyak-banyak. Siapkan mereka, kita pergi ke di Tasik sekarang. Okay. Sekarang ni kita bawa dia pergi terus ke Baga Mas dan terus akan nikah. Mesti dah buat apa ni? Itu menampak parking tepi. Mana ada? Dia tak buat apa-apa. Cik adik dua. Sini. Apa ni? Sini cik adik dua. Tolonglah. Saya tak buat apa-apa. Jaiz kan? Kita Jaiz. Pakai tudung tu. Oh ya? Oh, pakai tudung, pakai tudung. Saya wartawan. Wartawan. Memang pakai seluar bawah merah atau hitam ke? Memang. Mana perempuan tu? Saya tak tahu. Tak ada. Ada. Saya nak balik. Tak boleh balik. Sama-sama. Kita dengar sendiri pengakuan ni. Orang lagi ni. Mana dia? You nak pergi mana? Sini. You tak boleh lari ya. Dia lari. Tembak dia. Jangan lari, yang ini kena tembak. Apa? Ampun, siapa yang tembak aku ni, goblok? Jangan lari, Pak. Sekarang ni, makan dulu pelali. Aku tak nampak ni, ditembak yang tadi, goblok. Sekejap. Kau potong ni. Saya akan tak ada harga-harga. Ya.
Flash cake. Lagu mana nak tukar jadi berita? Tolong Tasha. Okey, sekarang ni setelah kita dapat panggilan, hantarlah siapa rekod. Ha? Tu orang depan rumah tu nampak. Dia cakap apa? Ni ada orang lelaki tu masuk rumah perempuan ni. Tadi saya tak tahu siapa gondang. Kenapa dia rekod lain? Aduh, siapa? Udang tergigit lagi di lidah. Habis dah. Apa tu, Pak? Nanti Tasha ke Papa Tasha. Tasha tak ada hukuman. Tapi Tasha-nya bawa umum macam mana? Ni depan ni, kanan-kanan. Allah, tak sempat. Sini. Macam ke macam? Sini ya. Turun. Turun. Pangkat ni, Pak Samad yang buat. Saya tak nak turun. Turun. Pak Samad pangkat saya. Ya, macam-macam cik sila berikan kerja sama. Alah, turun je. Bagi kerja sama. Masalahnya ni Pak Samadnya. Saya kenal Pak Samad. Lepas tu Pak Samad suruh saya jaga L. Saya tak nak dengar itu semua. Jadi ya tadi bukti dah ada yang awak cuba nak selup-selup di dalam rumah tu. Tak ada. Saya tak buat apa-apa pun. Tanya dia. Awak tahu tak Tasha ni umur bawah 18 tahun? Saya tak tahu. Takkan awak tak tahu. Sekolah. Kan abang Tasha dah cakap tadi, Tasha kena tukar baju. Tapi Tasha tu tukar baju pergi tadi. So termasuk sekali dalam rumah. Memang. Di sini apa yang terjadi, kami sudah ada undang-undang yang enggak ada apa-apa alasan tak bisa kami turuti, kami paham pun enggak. Sudah apa yang berkata berdua-duaan itu sebagai okay, kami dengan enggak bisa. Okay, saya terima. Saya bertanggungjawab. Iya, begitu dong. Sekarang ni kita tunggu ustaz ya, Pak.
Ustaz yang datang tu. Ye, Tasha dapat kahwin dengan abang. Alah, bapak dia suka, bapak. Ikut aja. Tapi, tapi saya tak... Okey. Saya tak buat apa-apa. Tapi macam mana tapi... dia beri saya? Apa yang benar, bapak? Bapak dah tak tahu dia akan beri. Apa cakap, bapak suka Tasha? Ya, terus. Ya, sudah. Okey. Abang ini serius tak? Abang kena kahwin dengan Tasha tau? Udah, bapak. Okey. Masalahnya ustaz-ustaz tapi... ni dah ramai ni. Ya, abang. Okey, saya nak nama kamu. Nama apa? Kita terus ke tengah dulu lah, Pak Samad. Ni siapa ni? Pak Samad. Pak Samad. Tengok Pak Samad tadi suruh jumpa dia tadi. Ustaz. Nama saya... Ustaz Hafiz Syahrin, nama saya. Pak yang benar-benar, Pak. Betul. Dia benar, Pak. Ustaz, Pak. Nama saya Hafiz Syahrin. Ustaz Hafiz Syahrin. Pak, benar, Pak. Yang benar. Ustaz. Ustaz tengok dulu kalau sampai belakang tu. Ustaz tengok belakang tu. Mana? Belakang tu dia berdating berdua dekat taman tu. Lagi lah. Jangan tak kahwin. Jangan sudah kahwin. Oh. Mana dia? Oh. Berdating tak sekarang. Sekarang mau gimana ni, Pak? Kita tunggu masa dalam. Jangan buat macam ni, Natasha. No. Masalahnya nak buat apa, dah tak lari lagi. Masa dalam. Oh, buat sedap, dah tanggung, berat cangkung. Masa berita. Masalahnya saya tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa lagi, awak dah pegang masuk rumah anak sekali. Ustaz, banyak, gambar banyak sikit. Tak, masalahnya Ustaz, dia panggil saya tekan T, Ustaz. Saya tak buat apa-apa. Masuk, abang depan. Awak ikut kenapa? Saya tak tahu sebab saya buat budak kampung. Maknanya awak dah masuk dalam rumah dia. Bodoh, doa dalam rumah itu adalah salah. Salah di sisi undang-undang. Okey, Ustaz. Ustaz jangan naik tangga elok, Ustaz. Jangan risau Papa Tasha macam mana ni. Eh, tak apa pula. Mana Papa Tasha? Mana Papa Tasha? Boleh. Tak ada apa, tak ada wali. Ayo. Siapa berapa macam lembu tu? Kenapa macam tu? Isagam. Bodoh lah. Kita lah pinangan dia walaupun dia botak, Tasha. Ah, ni. Duduk sini. Mana? Ni, duduk atas ni. Sini. Eh, kamu tahu tak ni satu kesalahan? Tak tahu, tapi saya tak tahu apa. Dek, you dulu-dululah. Awak tahu apa-apa. Tapi nafsu awak tu dah membuat-buat. Awak boleh masuk ke dalam rumah orang. Masalahnya Pak Samad suruh ikut dia tadi. Tasha tak tahu. Pak Samad tak bersalah. Okey, kalau Pak Samad suruh awak pergi merompak lah. Tak ada lah, tapi saya first time. Saya tengok dia tadi baik. Saya tak tahu macam ni. Nampak tak Pak Samad? Oh, baik terus mau try lah. Itulah, laki tak guna. Aduh, Pak Samad. Ya, macam ni Pak Samad. Mana Pak Samad saya ni? Ustaz tolonglah. Ustaz call Pak Samad saya ni. Boleh. Eja salah tu. Aduh, okeylah. E dulu. Oh, patutlah. Tasha tahu Pak Samad ni. Nah, terus. Okey, kita nak buang masa. Habis. Okey, awak duduk. T/E jarak meditate. Duduk macam ni. T/E jarak meditate. Tasha kena duduk. Awak duduk. Ya ke? T/E jarak meditate. Tu macam tu. Kat atas tu buat je set. T/E nama pengantin perempuan siapa? Tu. Siapa? Tasha. Tasha Sanda. Bukan. Habis. Tasha Baring. Tasha bin Baring. Binti Bukan. Baring. Habis. Tasha Baring binti Palatobe. Jap. Sebab bila ni bapak Tasha ni.
Bukan sini, kat sini, kat sini. Aduh. Boleh tak? Abang nak kahwin dengan Tasha jangan macam ni, abang. Api tekan T, lepas tu slash E, jarak meditate. Itu saja. Meditate mana? Meditate? Slash E, meditate. Tu tengok kat atas. Meditate. Slash E. Medi. Tati. Tasha Baring bin Palatobe. Meditate Tati. Ah, betul. Tasha Baring binti Palatobe. Aduh, nama bapak ni nama tak sedap. Datuk Palatobe no. Nama dia. Dia tahu dia tu orang Yaka jangan macam. Yaka. Pak, kita tanya Pak. Okey, terus Yaka. Pak, lagi dah bentuk Pak. Ya, Yaka, nama awak, nama penuh. Yaka, Yaka Bin. Yaka Rudin Bin. Yaka Kambing Bin. Tak, bukan. Ah, Yaka awak. Yaka, ben, tolong je, tolong pergi ke api tu. Zakar ni, Bapak Zakar ni. Ajar dia macam mana nak duduk. Batu dah gila Zakar. Suruh dia tekan T, keluar tulisan tu. Suruh dia slash E. Ada lembu dah. Ada babi tadi lalu. Ada babi lalu tadi. Eh, duduklah, duduklah. Yaka. Tak, tak. Ajar dia, ajar dia. Hey, kau tolong kami dia. Dia tak ni. Tak apa, dulu je macam tu tekan C. Okey, duduk. Ah, bolehlah. Kontrol saja, kontrol saja. Tekan kontrol. Okey, okey. Ready ya? Kontrol kasi ya. Ah, okey, saya nak tanya berapa awak nak bagi mas kahwin dekat dia ni? Hmm? 300. 300,000. Saya tak ada duit. Saya turun jumpa Pak Samad tadi. Saya tak ada duit. Tak, saya bayarkan. Oh, bayarkan. Boleh bayar juga. So, 300,000. Kenapa saya patut kena kawan orang lain nak bayar? Dia kahwin. Tak. Cuma akan nikah. Okey, eh. Oh, dah sedap-sedap dari rumah tu. Nak dengar sikit, eh. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah? Dan satu lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin malikiyawmiddin ya kana bi rasulillahi nasya kisra talazin am ta'aim wa rimanu bi alaihim wal din amin alhamdulillah bagus boleh nak jadi apa dah pakai baju Melayu depan PC semua tu kau ni online okey kamu sedia apa saya ya tinggi tu makan jangan gigi mati ah. Okey. Ah, nak makan. Cucuk je dah daripada jauh. Okey. Saya ikut ni, ikut. Okey. Duduk. Okey, dah duduk. Okey. Bila saya tukar nak makan burger tu. Mana? Biar dia makan. Teruskan aja, Pak. Lain udah mendung ni, Pak. Ah, udah mendung ni. Okey. Bila saya sebut nama kamu, Yaka bin Zakaruddin, kamu kena haruslah cakap saya. Faham eh? Okey. Kamu kenapa? Nervous ke? Nervous tak? Nervous. Sebelum tu, pilih tu kunci siap-siap ya. Tak pernah kahwin ke? Pernah dah. Bila masa pula? Abang duduk. Bapak, teruskan aja. Bapak, teruskan aja. Tuk tadi ada yang aku pukul ni. Tuk tadi ni sebentar lagi ni. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rehearsal ke betul-betul terus eh? Betul terus. Saya nak dua orang saksi. Sini saya ada. Okey, Mujibur dengan saya. Ah, okay, pergi Mujibur dengan ya, Dom Ya, Pak. Ya. Okey. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Saya nak bagi tahu kat sini, perkahwinan ini adalah satu tanggungjawab. Kamu sebagai lelaki haruslah membimbing. Saya. Yaka bin Zakaruddin. Ya, saya. Bukan Zakar ni. Yaka. Aku nikahkan Dika. Aku kahwinkan Dika dengan Tasha Bari binti Pada Tobi dengan mas kahwin ni RM300,000 tunai. Macam mana saya nak sebut ni? Alamak. Okey. Cakap macam ni. Aku terima nikahnya Tasha Bari bin Pada Tobi dengan mas kahwinnya RM300,000 tunai. Aku terima nikahnya. Tasha Bari, kuat sikit. Dengar ni. Okey dah. Dah.
Ha. Okey, kita mulakan ha. Semua dah bersedia? Saksi ha. Semua okey. Bagi ya, clear ha, bagi clear. Dia bagi clear tu. Dah gelap ha. Dah main ini. Nak oh, mana pandai sedap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gelap sebab nama bapak menteri je. Mana yang masuk? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Jaka bin Zakarudin. Ya saya. Aku nikahkan di kau ataupun aku kahwinkan di kau dengan Tasha Baring binti Palatobe dengan mas kahwinnya RM300,000 tunai. Aku cuma nikah. Tak sabar, 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 tak Pak, begini Pak. Bapak ah. Harusnya kabarnya bagi jelas ya Pak. Kalau enggak dari saksi enggak bisa buat kerja ini Pak. Enggak. Kita bus kawinkan bus belakang Pak. Pak, wah, saya rasa wah takut monitornya pecah wah dua-dua Pak. Yang belakang tu abaikan dulu. Abai. Ha? Yang depan tu abaikan dulu. Yang belakang saya tu. Saya dah berkicap ni. Berkicap. Tak ada, tak ada, tak ada. Teruskan. Tak ada, tak ada, teruskan. Teruskan aja Pak. Tokadi. Teruskan aja. Okay. Ya, dia takut ada orang lain dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sah. Jaka bin Zakarudin. Ya, saya, sah. Aku terima nikah. Eh, asal aku pula. Semula. Saya tak nak gagap. Sekali lagi, cepat. Tokadi pun dah gagap itu. Aku dah gagap. Kita pergi gelap, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jaka bin Zakarudin. Ya, saya. Aku nikahkan di kau atau aku kahwinkan di kau dengan Tasha Baring binti Palatobe dengan mas kahwinnya RM300,000 tunai. Aku terima nikah. Ya, Tasha binti Batak. Apa? Palatobe? Dengan Tasha Baring. Patalobe pun boleh, Patalobe pun boleh loh. Patalobe pun boleh. Patalobe bukan, Pak. Saya rasa begini, Pak. Kita ajak dia duduk dahulu, Pak. Ah, ajak dia duduk. Kalau hujan pula. Salah. Sekali lagi, Tok Hadi silakan. La. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hujan. Jaka bin Zakarudin. Ini bertanda buruk ni. Ini bertanda buruk ni. Ini. Aku nikah dengan kau. Saya kan, saya. Kau dengan Tasha Baring binti Palatobe dengan mas kahwinnya RM300,000 tunai. Aku terima nikahnya. Tasha Baharudin binti Palatobe dengan RM300,000 tunai. Baharudin mana? Tasha Baharin binti Palatobe dengan mas kahwin RM300,000 tunai. Ah, saksi, macam mana sah? Saya faham kenapa awak cakap selo sebab sekarang kan musim nikah online. Ah, apa lagi? Kau nak buat apa kau buat lah eh? Dalam sana ke? Saya cakap balik. Balik. Mau dia tengah kering ni. Jom. Mau makan.